Halo semua, selamat datang di Digimon World dari PlayStation 1 ya. Dan kali ini adalah episode keempat. Dan kemarin gue di sini agak lupa ada yang ketinggalan di Speedy Time Zone ya. Dan mungkin kita mau ambil coba, tapi kita coba ajak ngomong dulu sama Master Tyrone Nomon. It's been a while since I got this place. You can pass through anytime. Oh, kita sudah mendapat izin ya. Happy Mushroom, oke. Dapat Happy Mushroom kita. Ancient Speedy Region. Speedy Time tadi gua bilang ya. Tepat di sini waktunya berjalan dengan cepat. Kita enggak mau berlama-lama di sini ya. Burung-burung hitam berdramon. Mungkin nanti kita cari berdramon. Tempatnya gila kecil banget sih. Jalannya juga nyumput ya, sebelah kanannya ini, sebelah kirinya. Waduh. Kalau kita lurus aja itu jadinya tempatnya jalan buntu, nggak ada apa-apanya. Jadi kemarin gua sempet nyangkut di situ sih. Nah, ini dia nih. Woi, Bapak botak. Hah, who are you? Who am I? Who are you? Nanimon, namanya juga Nani ya. Apa? Jigi. Kabur dia. I got a dimensional keychain. I can carry 20 items. Nah, ini dia. Ini penting nih. Soalnya dia nambah slot tasnya ya. Dan ini sangat berguna banget. Oke, nggak ada lagi. Dan kita tinggalin aja tempat ini. Di sini waktu berjalan dengan sangat cepat. Kita nggak mau berlama-lama di sini. Oi, go away. Jadi kalau kita berantem di sini, biasanya kita berantem itu 1 jam, kalau berantemnya di sini jadinya 2 jam ya. Kalau pengen cepat berevolusi nggak apa-apa sih lama-lama di sini, tapi aku nggak suka, tempatnya serem, menakutkan, banyak tulang-tulang, gersang gitu kan. Iya, itu by the way ekspresi au, aduh. Mundur ya. Bam. By the way, kemarin ada yang ngasih tahu gua kalau moderate ini dia ngasihnya ngelakuin skill yang nggak seberapa, makan MP dan dia sambil lari-lari ya. Dan ya, thanks banget. Thanks a lot, man. Wow, gila, disembur kita ya. Oh, sakit banget, 300. Ini si batunya belum membantu nyerang loh. Muter-muter aja dia. 300 lagi. 200 lagi. Mungkin 3 kali gini. Coba kita keluarkan skill itunya, udah gua ilangin belum ya? Oke. Kita ulti dulu nih orang. Oh, 800. Nice. Kita isi dulu nih darahnya nih, bahaya nih. Bam. Sambil lari-lari. Oke, jaga jarak. Bam. 2 kali lagi. Ya. Wah, ini kurang ini. Nah, sip. Deng. Yata. 700, sip. Gua habis judi di vending machine ya, uangnya habis. Spinning shot. Wow. Dapat skill baru, dapat teknik baru. Keren banget ini kayaknya spinning ya, muter gitu ya. Coba kita lihat dulu. Enggak, kita keluar dulu aja, takutnya waktunya tetap berjalan di sini ya. Kita keluar dari sini. Ancient Glacial Region. Di sini waktunya berjalan dengan lambat. Aduh, kenapa gua nyangkut? Wah, ada jamur. Sekarang tas kita udah penuh, jadi nggak ada masalah lagi. Takut kepenuhan kalau kemarin kita ngambil
barang di tanah aja takut kepenuhan ya. Spinning shot, wow, powernya gede banget, 389. Tapi MP-nya cuma 150. Coba ya, range-nya L. Dan kemarin kita berantem sama Meteoritmon itu dapat magma bomb. Dan ini serangannya 279, MP-nya 132. Makan MP itu dia, 150. Kayaknya nggak apa-apa sih ini kita pakai. Dan ada spesialnya tanda tanya, bikin orang bingung kayaknya ya. Alhamdulillah dapat ini baru. Teknik baru, udah bosen cuma nyembur-nyembur doang kan. Dan oke, kita lanjutkan per petualangan kita. Kita lanjutkan our adventure. Ini orang lagi kongko-kongko. Nah, tadi uang gua habis di sini. Gua karena heran aja. 200 dapat barang apa gitu, sepatu. Wah, dapat stick. Tadi stick Moldinya, Moldi ini stick busuk gitu sih. Stick busuk ya. Stick udah berjamur-jamur gitu. Set, kita langsung pencet ke kiri. Nah, aduh, wuh, gila ngejer coy. Nah, dia mau tidur. Oke, kita suruh tidur. Oh ya, Sumi. Jangan diajak begadang ya. Tidak baik. Save and go. Waduh, ini beratnya turun lagi nih kayaknya nih. 54 ya. Butuh 6 berat lagi. Ada warna. Kemarin juga sempat selip kemarin di sini, kita maju-maju aja, sudah ditungguin tuh musuh ya. Eh, kamu mau pup enggak? Itu ada WC tuh. Sana. Pup sana. Sana. Gak mau lagi kamu. Giliran jauh dari WC nanti malah ngajak pup ya. Oh ya, tadi gua udah bilang belum ya kalau gua sempet marahin si Greymon ini biar disiplinnya naik terus biar penuh, dan jadinya dia pemarah ya, jadi marah gitu ya, jadi nggak happy. Sebenarnya gua sendiri nggak senang sih, gua sedih ya. Gua nggak mau Digimon gua tuh nggak bahagia, gua pengen dia bahagia, karena kecintaan kita terhadap Digimon itu membuat meningkatkan strength ya, give us the strength, memberikan kita kekuatan. Oh, ini tanggal berapa? Tanggal 12. By the way, nanti tinggal 15, mungkin kita mau balik dulu terus ini ya, merekrut Vegemon. Tropical Jungle. Tempat macam apa ini? Wih. Ada loncat-loncat. Na na na. Overdale. Wow, fuck off. I don't wanna fight you. Nah, ini dia rumah. Apa? Rumah. Aduh, malah berantem lagi ya. Tunjukkan skill-skill kita yang baru, Greymon. Kita lari jauh banget. Waduh, kita di kena temennya sendiri. Tek. Lah, dihindarin ya. 600. Gila badai. Udah. Ketika aja kita menang ya. Yata. Ini memang momennya ini sih. Cupu-cupu ini. Dropat mid. Dapat skill lagi, dynamite kick ya. Tendangan dynamite. Kayak tendangannya ini, Gai Sensei. Dynamic entry di sini kita mau merekrut si Bakemon. Aduh.
tak mau berkelahi. Sebenarnya berkelahi ningkatin kegembiraannya si Digimon ini sih. Nah ini dia Bakemon. Hehehe. Hey, Bake-Bake. Looks like he's asking something. Yes. Bake-Bake. Waduh, gua nggak tahu ini. Apa jawabannya? Wah marah dia. Bake-Bake. No. Bake. Hah? Kabur lagi dia. Oh, I think it's well okay. Gak maksud banget. Yes, no. Oh, nggak kuat, belum kuat di sini ya. What my legs are? Ya belum kuat. Mungkin nanti kalau sudah jadi Metal Greymon baru kita ini ya. Berkesana. Baru kita datengin. Overdale. Waduh, kita sudah ditunggu. No way, I'm not gonna lose. Tidak mungkin aku tidak akan kalah katanya. Magma apa sih tadi skill satunya belum dikeluarin ya. Magma. Waduh. Wah, 150. Nah, ini mah pakai skill biasa aja. Wah. Enggak greget. Udah, keluarkan teknik baru kita. Spinning apa sih tadi? Lupa gua namanya. Cupau kalian tuh. Mau lawan-lawan gue lagi. Pergi. Oh ya, kemarin juga ada yang bilang di sebelah kiri ada Birdramon ya. Mungkin kita mau melawan Birdramon dulu di sini. Tapi udah bisa masuk belum? Ah. Oh, no, it's dangerous. Kok belum bisa ya? Kenapa nih? Aduh. Haruskah aku googling dulu? Tropical jungle. Apa harus Digimonnya udah ini ya, udah berevolusi kali ya? Wah, mentok nih kalau begini ceritanya nih. Mentok nih kita. Masuk Grey Mansion belum bisa, ke seberang juga belum bisa. Apa kita mau latihan aja dulu, ningkat-ningkatin MP-nya ya. Kok dari tadi si Greymon-nya nggak mau makan-makan sih? Gak lapar-lapar dia. Heran deh. Oke, kita latihan aja. Kita naikin MP-nya. Wah. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Perubahan ultimate dari Greymon. Gak tau sih ini dia mau berubah jadi apa nih. Tapi apapun pilihan dia, tetap kita hargain ya. Kita nggak boleh memandang sebelah mata pilihan Digimon kita. Waduh, Metal Greymon. Tamer level went up. Wih, naik tamer level kita. Menjadi bukan sebelah sini. Tamer level kita menjadi beginner kemarin ini ya. Apa? Kemarin dari awal tuh amateur. Ya amateur ya. Apa novice apa amateur gitu. Terus setelah naikin si Agumon naik lagi, terus ini naik lagi. Wow, cuman dua sih pilihannya di ini, antara jadi Metal Greymon atau School Greymon ya. Dan dua-duanya itu keren. Wah, masih pun nggak punya kartu. Dan kita lihat teknik-teknik apa yang dia punya nih. Wah, sayang sekali banyak teknik yang nggak bisa ya. Hit laser nggak guna. Terlalu MP-nya besar tapi ini nggak ada apa.
nggak ada damage. Rugi kalau kayak si spinning spinning tadi tuh keren banget ininya, apa efeknya keren banget. Dan kita ini coba ke sana lagi, siapa tahu udah bisa jalannya. Overdale Cemetery. Cemetery ini kuburan. Pantesan ada Digimon Bakemon itu ya, Digimon hantu ya. Sudah bisa belum? Sudah bisa kita masuk Grey Lord's Mansion. Ini salah satu tempatnya Digimon yang keren nih. Wow, tempatnya luas banget. Kemana nih kita? Pokoknya kita explore aja dulu semua ya. What a big mansion. Anybody home? No one's home or they can't hear me. Alright, start exploring. Ayo kita mengeksplor tempat ini ya. It doesn't open, it's locked. Ke kunci tempatnya. Ini. Waduh, kunci juga. Nggak bisa explore lah kita. Petinya nggak bisa dibuka juga. Semuanya terkunci, coy, coy. Ini. Terkunci juga. Wah, apa tuh? Ada kupu-kupu. Nah, kenapa Metal Greymon gua nih? Waduh, kayak ini dia, kayak angong. Nah, akhirnya ada pintu yang kebuka juga. Tuh, boker kalau mau boker. Terkunci. Yang kebuka cuma WC doang, masa? Grey Lord's Mansion. Wah, ini hantu-hantu ini diajak berantem apa gimana nih? Coba kita ajak ngomong, bisa gak? I'll handle you. Waduh, malah berantem, coy. Gua kira dia friendly gitu. Dia nantangin Metal Greymon. Apa yang ada di benaknya? Coba kita repair dulu benak. Bow. Apa itu tadi? Oh, nggak cukup MP tah. Kita lempar MP-nya dulu. Boom. Baru skillnya loh. Padahal kita udah banyak skill tadi ya. Waduh, ini bahaya nih. Emergency nih. Gak bisa ditutup berantem nih. Waduh, waduh. MP gue tinggal berapa MP nih? Kita cek MP masih 8 sih. Cukup gak untuk membenahi mereka ini. Makan MP skillnya, ampun dah. Skill, 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 skill. Kenapa targetnya cuma satu, coy? Targetnya kan banyak. Lempar sampah ya. Skillnya ngelempar sampah. Waduh, ini ngabisin langsung aja ini. Karena keusilan gua tadi ya, mestinya kita biarin aja dah. Dia juga nggak mengganggu kan. Udah, serang-serang aja lah. Waduh, gila. Oh shit. Dua kali lagi. Serang aja Greymon. Jangan ngabisin waktu lah. Males gua. Serangan dasar aja nggak ada loh. Gila. Habisin mana banget. Habis langsung gua. Tadadadeng deng deng. Nyata. 1000. Balik modal sih kayaknya. Dasar hantu ya. Aku nggak takut hantu. Hantu itu nggak real. Kok ada lambang bunga-bunga gitu di mukanya? Biarinlah. Sirloin. Dapat sirloin. Makanan
kelas berat itu. Grey Lord's Mansion. Lihat Greymon gue lagi bengong lihat Omnidisc. Terus autopilot. Nah, ini lumayan nih buat pulang ya biar enggak kelamaan. Omnidisc apa? Boost all skills in battle. Oh, in battle doang. Grey Lord's Mansion. Gua harus ucapin berapa kali Grey Lord's Mansion-nya ini? Apa ini ada bersinar-sinar nih? Oh. I found a key. Maybe I'll open some those door. Mansion key. Mansion. Tempat apa ini? Oh, wow, 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 wow. Di sini ya tembusannya ya. Coba. Kita ajak kita masuk ke sini. Wah, nggak mau. Kuncinya untuk apa jadi? Ini? Oh, ini bisa. Wish. Gak mau brain chip. Oh, dapat ini chip nambahin brain ya. Apagi kau sukai mon, aku gak mau berantem. Aduh. Brain chip dapat 2 lumayan. Terus apa lagi? Gak ada apa-apa di sini. Coba ini nggak ada. Oke, mungkin di lantai kedua ya. Mansion-nya luas banget, masa harus bikin 2 part ini. Glero do 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 di 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 du du. Coba yang kanan dulu. Kanan is the right way. Tempat apa ini? Banyak buku-buku aja. What are those? Any books I can read? Hah? No, none I can read. Wow, a book with a cool cover. I'll take it. Touch it, a cool book. Hah? Wee. Lah ini jatuh ke bawah lagi kita. Wah lama, I wanted. Aku terluka. Oh, banyak banget pintunya. Waduh, gila, keren banget tempat ini ya. Mana nih jalan susah banget, sempit-sempit gini. Tempat apa ini? What? Wow. Wih. Oh, gila jatuhnya 1200. Are you alright, Mambang? What kind of place is this? Looks like we entered a room we've never been to before. Seperti kita sudah masuk ke tempat yang belum pernah kita masukin katanya. Wah. Ini sih. Oh ya, by the way, gua kasih makan dulu ini si ininya biar kalau kesenggol momon nanti nggak langsung mati. Buat apa ini? Hah? Ada peti. Here it is. Wow. Apa ini? Mansion basement. Banyak rahasianya. Waduh, ya ampun, kenapa dia? Hey, sad boy, tanda seru. Someone came to help me. Digimon, are you okay? Who are you? Give me food. Hungry, what do you want? Meat. I got meat. Meat. What? Here. A key. Got fridge key. Okay. I don't have much time. I'll bring you something soon. Hang on a little more. Minta daging. Sekarang kita cari kulkas ya. Kita dapat kunci kulkas. I think it's locked. Will the knob open? It's open. Okay.
terbuka lagi. Oh, ternyata kamarnya yang sebelah situ ya. Fridge-nya di mana? Coba ke sini tadi. I used mansion key. Kita jadi penolong ya. Seandainya kita nggak datang, dia pasti kelaparan itu. Terus jadi telur dia. Di sini kan dijemputnya kalau meninggal jadi telur lagi. Wah. Dia lapar dia. Harus makan. Wah, 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 wah. Wah. Kok wah sih? Grey Lord's Mansion. Ini dia. Used refill. Gua baru kali ini lihat ada kulkas ada kuncinya. I don't see it. There's a memo. Return to the position where you got the points from the dump one. I should listen to this one. Hah? Return to the position where you got the points from the dump one. Di posisi jatuh. Wah, ini dia ternyata ya. Oke. Dan si Greymon-nya malah mau tidur. Kita tidur di dalam aja, takutnya nanti kalau tidur di luar malah nggak bisa masuk lagi. Kita tidur. Oh ya, Sumi. Ah. Digimonku yang keren. Save and go. Tadi di mana sih? Oh ya, di atas ya. Di atas lemariku. Buka kulkasnya di kulkas. Tiba-tiba ada daging di depan rumahnya. Gak masuk akal. Grey Lord's Mansion. Gua nggak bisa menahan diri untuk ngebaca itu. Selalu aja gua bacain. Wah, lihat this one. This, take it. I'm chef. Thanks so much. Sorry for the trouble. What happened? I'm Mutismon, master of this mansion. I'm sad boy. Aku sad boy. A human from another world. This is my partner, Bambang. We are here to save the island. Looks like we have a lot to talk about. I welcome you. Seperti dia mengetahui rahasia untuk nyelamatin pulau ini ya. Yum yum. Wow, makan kita. Please listen. Yum yum. My men don't listen anymore, katanya. I don't think they can remember my orders. Sometimes they don't even understand my men should bring my meals, but yummy. While I was working, they didn't bring my meals, so I forgot to eat. You're too wrapped up in your work. I'm so embarrassed. I think there is trouble in the mansion. Problem on the island is everyone acting like my men. Yes, they're all losing their memory. Mereka kehilangan keingatan mereka. Do you think someone's doing this? What can I do? We're building a city to unite Digimon's hearts. We're traveling to find friends. What I can do? My men have only fighting skills. I can't leave them here. I see. Let me think about it. I'm very sorry. I'll come back again. Don't forget to eat. Jangan lupa makan, katanya. Sudahkah itu aja?
Apa kita coba ngomong lagi? Turut, tutut. Nah ini dia. Dia ini berdiri di jalan. My man's condition is worse. It's time to leave the mansion. Dia mau tinggalin mansionnya. Oke, coba kita buka. Ini udah kebuka belum? Aduh, masih belum kebuka ya. Dan ya, sepertinya kita akan kembali lagi kapan-kapan. Tapi coba kita mau lihat-lihat lagi. Apakah ada secret-secret apa gitu kan? Ada Spymon aja di situ. Iya, udah nggak ada lagi. Coba kita naik. Kalau yang sebelahnya tadi nggak ada, malah nggak ada apa-apa ya ruangannya ya. Sini. Kalau yang di situ tadi tempat jatuh. Nah. Oh iya, ini tempat harta doang ini. Sudah kita ambilin semua. Aduh, si Metal Greymon ini lagi caper lagi. Hai. Wah. Jadi kali ini kita nggak ngerekrut Digimon apa-apa ya, masa? Kelamaan ngubek-ngubek itu aja kita mentionnya. Dan gak join juga itu si Miotismon-nya kan. Orang lagi gak mau berantem lagi. Oh, tapi tadi kayaknya udah tidur, jadi udah pulih semua lah ya. Gila, kita dilempar meteor. Boom. Lempar sampah. Sampah dilempar sampah. Wow, sakit coy. Gila, tusuk es kita. Boom. Ih, kok satu tuh gak kena? Gerak. Pindah. Boom. 13 lagi ya ampun, tanggung banget. 355. Nah, satu ini kita selesaikan aja dengan ulti kita nih. Yata. Dark Rizamon dropped medium MP. Lumayan. Medium MP lebih besar daripada MP biasa ya. Kalau MP biasa cuma ngisi 50 doang. Ini nambah. Woi. Susah amat ngambilnya. Dan ini kita mau coba Great Canyon entrance-nya udah bisa diseberangin atau belum. Wah. Oh no, it's dangerous. Loh, kok masih belum bisa sih? Kenapa ini? Kenapa ya? Aduh. Sepertinya kita harus melanjutkan petualangannya ke sebelah kiri ya, ke Mount Panorama yang sana kayaknya. Oke, kita makan autopilot dulu buat pulang. Enak banget langsung pulang ke rumah, ke kampung. Dan ya, sepertinya sampai di sini aja dulu episode kali ini, yang kurang lebih kita sudah ngacak-ngacak mengeksplor isi dari Grey Lord Mansion itu. Terus tadi sudah ketemu Sinanimon dan nggak berantem sih, cuman apa?
cuman dia ngedropin barang untuk nambahin slot ini tas kita. Terus kita berantem sama Bakemon yang dia nggak berantem juga, cuma ngomong-ngomong doang, yes, no, yes, no, yes, no. Terus dia datang ke ini kita. Dan ya, sepertinya sampai di sini aja dulu. So, jaga kesehatan, thanks for watching, and see you again next time. Dan dadah, bye-bye. Kita mau kelihatan.